Hello Broker, welcome to Hello Broker, balik lagi bersama gue Putra Amarello. Kali ini gue akan bagikan kepada broker-broker sekalian bagaimana sih pengalaman gue beli iPhone di iBook Official Store-nya langsung lewat online. Barangkali ada broker-broker sekalian yang ingin beli tapi berhubung secara online takut penipuan, takut barang rusak dan lain-lain. Sebelumnya, alasan gue beli iPhone di iBook Official Store dan nekat-nekat sih lewat online. Sebelumnya gue juga nggak pernah beli lewat online. Pertama, gue dapat info dari teman gue, dia baru aja beli iPhone 12 Pro Max di toko. Ternyata dia dapat harga 26 juta rupiah. Dan setelah gue cek di iBook Official Store-nya langsung lewat Shopee ya, ternyata harga iPhone 12 Pro Max 20.499.000 rupiah. Bedanya banyak banget kan? Lumayan loh, uang 5,5 juta rupiah. Mending beli yang lain. Jadi, ini dia. Kemarin gue beli iPhone 12 128 GB Pro Max Pacific Blue di iBook Official Store lewat Shopee. Dan gue kemarin juga dapat gratis ongkir. Tapi ternyata broker, pengiriman iPhone 12 gue selama 8 hari. Lama banget. Gue sempat was-was dan agak gelisah juga. Dan yang pasti gue gak sabar ya barangnya datang ke rumah. Sampai-sampai iBook Official Store-nya gue chat terus. Karena gimana ya? Karena kalau kurir, bukan. Karena ekspedisi pengirimannya dia enggak sedetail apa yang gue harapkan. Maksud gue barangnya ada di mana itu enggak ada. Gue agak bingung juga ini barang gue ada di mana. Jadi gue chat langsung iBook Official Store-nya. Oke, gue agak puas karena dilayani dengan bagus. Terima kasih iBook. Dan pada hari ini ternyata barangnya sampai. Ini perlu broker catat, saat barang sampai broker perlu siapkan kamera. Karena barang yang kita beli ini bukan barang murah. Jadi apabila ada apa-apa terhadap barang tersebut, broker bisa klaim dan ada saksi dari kurir tersebut. Gue juga agak kaget karena packaging iPhone 12 gue penyok. Ini dia broker, bisa lihat sendiri packagingnya. Bikin gue kaget, takut iPhone-nya juga penyok di dalam. Ternyata saat gue buka, alhamdulillah ya. Barang aman. Dan ini juga ada invoice-nya. iPhone 12 128 GB Pro Max Pacific Blue sampai di tangan gua. Thank you. Oke, broker, sampai di sini dulu video dari gue. Video ini cuma berbagi pengalaman aja karena barangkali ada broker-broker yang agak takut atau gimana ya mau beli lewat online, dan gue buktikan sendiri sebelumnya gue enggak pernah beli online dan ini gue kumpulin nyali yang agak besar banget buat beli online, ternyata barangnya juga sampai dan dengan selamat. Semoga di dalamnya enggak kenapa-kenapa. Dan ini adalah kartu garansi. Oke, terima kasih broker-broker sekalian yang udah nonton video dari gue. Jangan lupa tonton juga video unboxing dari gue. Bagi broker sekalian yang suka channel gue, silahkan subscribe di bawah ini, tekan tombol like dan share juga ke teman-temannya. Thank you for watching. Jangan lupa pakai masker. Masker terbaik adalah rumah broker sendiri.